Hari ni bertarikh 11 hari bulan 9. Kita semua on the way ke ke Cameron Highland hari Jumaat. Kereta tak banyak, jalan smooth. Tu dia. Semua ada. Oh, tidur seorang tu. Lagi dua orang kat belakang. Era baru kat bawah, baru lepas kampung Bermin. Dah tak tahan, memang pening, muntah. Oh, dah nampak dah sebagainya lah. Bila pula waterfall kat atas lagi. Ceremonian Hill Homes. Atau ada western food. Siapa nak connect button ni? Apa nak on ni? Tak. Aduh, ya Allah. Tak payah lah. Ringlet tanah rata. Budak lagi sekolah. Oh, ya Allah. Kabungan Wasli. Kona baring. Landslide ke atau apa? Nak kuatkan tebing. Phil, on Bluetooth ke? On Bluetooth. Apa-apa ada lagu dan tu? Allah. Oh ya Allah, itu hangku. Orang asli bawa hantar eh. Ya, buat fokus lah pada jalan bau. Oh, kalau ada basis kan? Tapi kat sini. Tak ada ya? Oh. Buluh-buluh lemang ni. Banyak pokok buluh lah. Long, basis nombor lama ke? Long, kena nombor apa? Hello, Rotan. Rotan. Rata Iskandar. Ambil gambar. Dulu-dulu dia daripada Ipoh, dia ikut sini lah, dia nak shortcut balik Terengganu. Atas ni rumah kampung asli kat atas ni. Di atas ni ada rumah ni. Siapa yang nak beli seketul-seketul ni tu? Nak buat apa? Jalan teruk. Daripada bawah sampai ke atas jalan teruk. Berodok-odok jalan berlubang-lubang. Oh, ya Allah. Rosak tayar kita kalau macam ni tiap-tiap hari. Teruk. Kerajaan negeri kena ambil perhatian bagi buat jalan cantik-cantik. Orang nak melancong. Itulah tekpala you. Di tanah buntu. Itu simen. Oh, tempat tanam sayur di simen. Dulu kan tanah buntu. Pekan ringlet. Wih, jam pula kita kat pekan ringlet ni. Sempit lah kereta kiri kanan. Sempit lah jalan. Orang parking kiri kanan. Ni apa? Medan selera.
dah ada Petronas lah. Nak sinjak segaraga nak tanah rata? Tanah rata lah. Dua bertakuk je. Oh, sikit lagi nak sampai. Sekolah berprestasi tinggi JKT Ringlet. Oh, dahsyat. Cottage House. Wah, ni apa nama resort ni? The Lake House. Oh, depan lake pun dah tak nampak. Oh, dah start jual sayur dah. Mungkin kat sini murah sikit sebelah atas. Lake pun dah tak nampak. Residensi TNB. Oh, tu sayur-sayur. Di buah center. Kalau buah dalam ni. Ah, ni nak masuk ni. Oh, dalam ni lubang. Yalah, jauh sangat. Setengah jam ke dalam. Tak nak. Saya tak minat semua. Saya nak pergi berehat, saya bukan lagi shopping. Danti banyak. Danti. Alah, ni kecil je lah barat ni. Banyaknya orang. Hari Jumaat tu. Nak tengok jap. You orang nak tengok lah. Ambil gambar tu jalan. Ya, apa hal orang ni pintu tak tutup. Barat Group. Yelah, sebelah sini. Tengok food dan snacks. Tak ada nak food lah. Tak ada habis. Minit, ya? Sini yang untuk. Tak ada orang. 1, 2, 3. Pandang kan nampak muka pakai mas. Tak apalah, janji ada. Muka bawah ni. Nak turun tangga yang bermasalah. Ada 100% Highland Tea. Tengok orang beratur nak minum. Tu ada kereta tu tak tahu seorang berapa ringgit. Access with risk bands free admission for children. Berapa ringgit tak tahu. Oh,
Buka dah tudung. Eh ni, mas. Nama mesir tahu kat sini, tebar lagi. Kena paksa ambil gambar. Kita makan ni, skon. Kek, pai, kari puff. Di mana lah yang belum ready. Okay, thank you Kak Long belanja. Era belanja. Era belanja? Era belanja. Oh my god. Thank you Era. Bun lah. Island tea. Jadi Cameronian Valley. Tapi tak kenal sangat lah. Tak kenal. Ya, betul ni. Kau sama lah. Cameron Valley. Mama bagi tambah Cameron dia. Tengok orang parking sampai kemari nak minum teh. Tapi dia sediakan tempat parking. Ini bagus kan dia. Sampai ke Tanah Rata. Kalau tak dapat balik. Dia kita berangkat dari PKP. Ni apa? Pangsapuri Telekom. Selamat datang ke Camera Highland. Tak tahu dia jam pula dah. Simpang ke Medan Selera. Okay. Dijangka tengah hari 23 degree, malam 17. Banyak homestay lah. Ha tu. Homestay lah. Ni jual jago-jago. Nasi ayam bakor tapah rot. Okey, oh kat sini. Abebat. Nasi kukuh abebat. Medan Selera box pot. Hui, baru bakor sedap. Tanah Rata. Lagi apa? Tak ada apalah, jual-jual pokok je. Banyak pokoklah. Masak telur salam burung. Salang. Cameron Highland. Ni apa? Heritage. Kak Long nak kerja sini kan? Kak Long. Apa? Heritage. Ni tempat Tok Mat suka duduk sini. Mana hospital? Tak ada. Saya pergi main tub. Sorry. Tu Garden Guest House. Chicken rice. Ui, banyaklah homestay. Nak restoran macam-macam. Homestay. Dengan atas tu pun pergi. SK Convent atas tu. Surya Hotel. Surya Hotel. Banyak lah. Macam-macam hotel lah. Ni dah sampai Pekan dah. Pekan Tanah Rata. Last kita datang 2014. Sekarang ni 2020 dah 6 tahun. Ni lah Oyo Hotel Heaven Hill tu. Buat ni klinik Dr. Ayub mah. Dia suruh ambil ke sini ya? Dia terus. Dia dah buka dah. Okey. Dah cantik dah klinik dia. Dah cantik dah klinik dia. Okey. Majlis Daerah Canberra Highland. Sini banyaklah Medan Selera apa semua. Happening lah.
Tanah rata. Kenapa medan selera tanah rata? Banyak maka dia makan lah. Gerai Zainab Sen. Dia pening lah dia ni. Ikhwan Delight. Ikhwan. Oh, Ikhwan Italian. Arabic. Oh, ni ah ni bank. Oh, kita kena cari bank nantilah. Tadi saya ambil apa? Alamak, dah terlepas ya. Tak apalah, kita check in dululah. Saya ambil kecil je, memang untuk ATM. Apa nak? Yalah. Okay, kita nak masuk ke Kampung Taman Sedia. Uy, ramai nak masuk ni. Uy, apa hair jam teruk ni? Homestay Taman Sedia. Tak ramai yang ni, kereta banyaknya lah. Ni hari Jumaat ni. Yo, kita pergi ke sini. Kecil besar pahal. Mungkin besar dan naik. Tak nampak ni jalan berlubang-lubang. Kita besar. Tak pandai. Tengok ada waterfall. Tarik fall. Tarik waterfall. Makan dah nak masuk dia. Dulu tak ada. Dulu kan kosong je jalan masuk ke kampung. Sekarang macam-macam yeah, ada ni. White Rose Western lah. Western food dia viral. Haa ni. Haa, kena-kena makan banyak lah. Kita buatlah tempat. Kita kan sebelum ni banyak rumah-rumah. Sebelum ni haa ni. Sebelum ni kita makan sebelah ujung tu dah ada. Masa kita datang 2014. Ujung-ujung rumah Dr. Ayub tu. Ada strawberry park, orang jual-jual betul laksa, mie kari pun semua tu kan. Ha ni masjid dia ke ni? Inilah dia surau kita. Oh, ramainya. Ya Allah. Ya betul. Memang ha ni, oh cantik hostel yeah. Orang ni. Kalau ramai kita Marina cantik. Ni apa? Marina Chalet. Ni this our place. Haa, boleh lah ayam gepuk. Dekat sebelah kita. Kan kita makan dulu dekat tempat yang strawberry. Strawberry tu. Haa, ni rumah Dr. Ayub. Haa, ni. Yang ada bendera ni. Haa, yes. Yuh, ramainya orang. Oh, belakang pun dah ada kebun-kebun lah. Haa, ni kebun Dr. Ayub ni. Haa, ni kita yang ni. Haa, ni kita duduk yang ini. Yang rumah lama yang tu. Rumah tak ada orang. Ha ni rumah baru dia. Rumah lama yang ni. Ha ni. Belak sebelah tu ada padang. Ni kita makan tu yang ujung sana tu. Ujung jalan ni. Ni ada kari kambing lah bang sebelah dia. Yang kita makan tu ujung jalan tu. Yang ada strawberry park tu. Ha ni. Dia tutup ni baik park dalam ke? Dah sampai dah. Homestay kita. Wah dah berubah lah. Ha ni baru ni. Rumah ni. Ha rumah atas bukit tu pun baru. Ni rumah baru Dr. Ayub. Sebelah dia rumah yang lama kita duduk tu. Rumah lama tu. Ha, itu ada restoran tu. Nanti kita pergi yang ujung dia ada strawberry park tu. Ada kedai makan-makan juga. Banyak dah berubah dah. Ha, tu ada apartment-apartment semua. Ha, ni memang rumah lama tapi dah makin cantik lah. Dah ada kebun sayur semua. Tu yang banyak kereta tadi tu. Ha, belah-belah sana tu yang banyak kereta tu. Ni pisang apa warna merah? Pisang warna merah pelik tu. Yuh, ramainya orang. Rasa macam kecil dah padang tu. Kita korang berlari-lari main badminton kan. Ha, kan belakang tu surau dia. Oh, macam belakang ni kita share lah. Ya, share juga belakang. Okay, nanti kita naik, kita tengok belakang je. Ayah, kita keliling rumah dulu. Okay, cuaca pun dah rasa sedap sikit lah kat atas ni. Belakang kita macam share lah. Ni surau dia. Toilet dia. Ni surau dia. Ni surau dia. Itu tempat barbecue dia. Dah banyak ada tanaman-tanaman lagi kat atas ni. Kobis. Pisang. Okey, boleh buat barbecue kat belakang ni. Boleh buat barbecue kat belakang ni. Ada sink, ada tempat barbecue. Okeylah. Kunci lagi. Okeylah, dik. Boleh buat barbecue kat sini lah, dik.
Ini memang sesuai sangat untuk boleh masuk. Ramailah. Setakat ni kami 6 orang je. Boleh masuk ramai ni. Oh, cantik pokok bunga dia. Bunga apa ni? Wah, angin syok. Ada tempat berehat. Oi, dah sampai atas dah? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh, mama rasa selesa sebab dia kayu, kapek. So kaki kita tak sejuk. Ada TV. Okey, kita tengok bilik pertama dia. Ada 3 kalung. Oh, ni ada katil lagi satu. Ni master bedroom. Oh, selesa lah. Mama suka rumah kayu sebab dia tak sejuk. Ha, lantai pun kapek semua. Tak jelas sejuk. Oh, toilet. Oh, senang. Ha, mama rasa mama lagi suka rumah ni lah daripada rumah yang lama tu. Ni apa? Oh, dapur, fridge. Oh, dapur dia comelnya. Boleh lah, lepas lah kan. Nak masak simple-simple, lepas lah. Ni pintu terus ke belakang ni. Ni apa? Oh, ada 2 toilet dia. Ada 2 toilet. Okay, selesa lah kan. Ada 2 toilet. Tak ada lah berebut. Tapi nak turun tangga lah. Jom ni atas. Mama suka sebab kita tak berapa sejuk kan kan. Kena buka tingkap. Baru okey. Oh, you nak naik tangga ni. Oh, steepnya kau. Allah. Oh, insyaAllah. Okey. Dah sampai loading dia. Almari. Ya, ada extra lagi ya. Air, bantal. Wih, selesa lah. Katil queen 2, katil single 1 ke atas. Ada lagi toto-toto dalam lemari ni. Ha, siap bagi kain semayang, sejadah. Mana? Dia buka ke balcony bagi angin masuk. Tak adalah panas kan? Parking kereta kat sini. Ramai orang duduk sini. Kalau rumah lama, parking dia ample parking lah. Boleh masuk banyak. Oh, tu angah dia explore ke sana. Sedapnya angin. Dulu kita barbecue kat situ lah sama. Oh, sedap angin. Buka bin. Alhamdulillah, dah sampai. Oh, nak turun bawah yang steep ni. Tangga dia. Okey, mama tak naik dah atas. That's it. Ella buka pintu dah lah. Bagi angin masuk. Kuap. Pintu tu buka, kita ramai. Tak apa. Ramai orang kat kampung ni. Hari Jumaat lah. Pun ramai orang. Selesa lah. Tempat duduk dia semua kan. Selesa lah, tak sejuk lah. InsyaAllah. Wah, rumah dia bagus lah. Kali ni dia bagi Astro. Toilet pun. Toilet pun sangat selesa. Sangat selesa banding dengan rumah bawah. Ha, ada penyangkut. Cantik. Ha, sangat selesa. Baik duduk sini. Ha, sejadah. Semua banyak. Tengok ni. Ha, setiap bilik dia bagi extra. Selimut. Comforter tu. Ha, bantal. Ha.
Extra semua ha. Iron board semua ada complete. Nak masak semua boleh. RM400 semalam.